Patali jeung eta polisi bakal ngalakonan investigasi patali jeung musibah Cah Dengdeng anu ngabalukarkeun tilu urang warga tilar dunya di Leuweuk Cilengkrang Kabupaten Bandung poe Sabtu nu anyar kaliwat. Dina nasna-nasna eta investigasi teh dilakonan keur nyideukeun marga lantaran eta musibah Cah. Satu tas musibah Cah Dengdeng anu ngabalukarkeun tilu urang korban tilar dunya sarta 12 imah warga ruksak di perumahan Jati Endah Regency. Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan nandeskeun pihakna bakal ngalakonan investigasi patalijeng eta musibah. Saestuna investigasi disorang pikeun nyindekeun marga lantaran Cah Dengdeng anu narajang eta leuweuk. Rarancangna polisi bakal ngagero pihak developer sagancangna samemeh mariksa leuweuk di hilireun walungan anu dierong di papesan ku alih fungsi lahan anu pernahna di suku gunung Manglayang. Pertama, saya turut berduka cita atas kejadian ini sehingga menyebabkan adanya korban jiwa. Yang kedua, kami utamakan dulu melakukan evakuasi, membantu ke warga, mengamankan harta benda maupun barang-barang atau material yang masih ada di jalan. Baru setelah itu yang ketiga, baru kita mencoba nantinya akan kita lakukan investigasi apakah ada kelalaian atau kesengajaan. Akan memanggil developer nggak dengan adanya kejadian? Ya, setelah nanti tahap pertama, tahap kedua selesai, kita mau masuk ke tahap ketiga, kita akan mencoba memanggil developer. Kita akan melihat bagaimana pembangunannya, termasuk apa ini penahan tebing ini, apakah memang sesuai dengan aturan. Alat berat ekskavator dikeprikeun keur memeres material leutak jeung batu. Engkena tanggul anu ambrol bakal ditutupan ku bronjong keur nahan cai saheulaan, sangkan cai hujan tengah malir kalawan langsung ka paimahan warga. Aparat gabungan TNI Polri sarta BPBD Kabupaten Bandung jeung relawan masih bakal memeres lokasi kalawan manual. Sajroning kitu enggoning ngarojong prak-prakan pamaserahan bantuan jeung pangladen cek kasehatan. Posko bantuan turta kesehatan bakal diadegen di deket lokasi kejadian. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.